Pelatih Ceko, Ivan Hasek memberikan pujian setinggi langit kepada Cristiano Ronaldo setelah duel melawan Portugal di Euro 2024. Dikatakan Ivan Hasek, Cristiano Ronaldo masih sangat berbahaya di usianya yang sudah tak lagi muda. Cristiano Ronaldo baru saja tampil membela Portugal pada matchday 1 grup F Euro 2024, Rabu, 19 Juni 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Ronaldo tampil menjadi starter dan bermain penuh 90 menit dalam kemenangan Portugal atas Ceko 2-1. Meski tak mencetak gol, Ronaldo masih dapat menciptakan beberapa ancaman nyata buat Ceko di laga tersebut. Salah satu ancaman yang diberikan Ronaldo adalah saat dirinya mengeksekusi tendangan bebas pada menit ke-58. Sayangnya, sepakan keras Ronaldo itu masih dapat diantisipasi kiper Ceko, Jindrik Stanek. Setelah pertandingan, penampilan Cristiano Ronaldo pun dipuji pelatih Ceko setinggi langit. Pelatih Ceko, Ivan Hasek mengatakan bahwa kapten Portugal tersebut masih sangat berbahaya meski usianya tak lagi muda. Hasek menyebut bahwa penyerang berusia 39 tahun itu terus menebar ancaman sepanjang pertandingan. Sungguh tidak bisa dipercaya melihat betapa berbahayanya Cristiano Ronaldo pada setiap laga di usianya saat ini, ucap Ivan Hasek dikutip dari laman resmi Euro. Dia kembali menunjukkan kejeniusannya, dia paham caranya biar terlibat dalam kesempatan mencetak gol sambungnya. Bahkan, Ivan Hasek tak segan menyebut bahwa Ronaldo merupakan salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Saya angkat topi untuk dirinya. Dia adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Benar-benar sosok yang luar biasa, kata Hasek. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.